Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, puji sejati serta puja sempurna hanya milik Allah Rabbul Izzati, Allah Rabbul Alamin, Allahu Azza wa Jalla. Dialah Allah yang selalu senantiasa memberikan, memperkenankan, serta menganugerahkan kepada kita semua karunia demi karunia, kenikmatan demi kenikmatan, sehingga alhamdulillah biidznillah di kesempatan malam hari yang berbahagia ini Allah kembali kumpulkan kita, Allah kembali satukan dan pertemukan kita di majlis ilmu, majlis yang insyaallah akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, majlis yang insyaallah akan menggugurkan dosa-dosa yang kita lakukan. Dan mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majlis ilmu ini, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang terbaik untuk kita, yakni syurganya Allah. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada utusan Allah, kekasih Allah, penutup para nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, dan kita sebagai umatnya. Bapak, ibu, rekan-rekan, teman-teman yang Allah muliakan, bagaimana kabarnya malam ini? Sehat, baik? Alhamdulillah. Sudah pada makan kolak belum? Belum. Belum. Itu yang kita tunggu. Ya. Sudah. Atau ayo no atos. Nyalan ustaz ini untuk kaji doraka. Ya, alhamdulillah. Ah, nanti diulangi lagi lah kolaknya ya. Nah, kolak buatan Bu Haja ya. Spesial. Eta teh naon gorengan teh Cipara ini? Cipuk. Wah, cipuk oke, okay. Spesial. Di Cipara ini. Mana belumnya? Ajib. Sok. Rumah apa? Beh. Oh, mungkin enak. Alhamdulillah. Sambil ngawas, sambil ngalut, mangga lah. Mangga, mangganya. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan yang Allah muliakan. Alhamdulillah, sekarang tanggal berapa ya Ustaz ya? Sudah akhir Jamadil Akhirah. Masya Allah, tak terasa kita sudah bersiap memasuki bulan Rajab Sya'ban dan Ramadan, bulan yang kita tunggu-tunggu bersama ya. Qadarullah, semua adalah atas kehendak Allah. Qadarullah, semua atas kehendak Allah, termasuk mik parum ogenya. Semua atas kehendak Allah. Hari ini saya badal dari Ustadz yang tidak bisa hadir. Mudah-mudahan Ustadz yang tidak bisa hadir, Allah berikan selalu kesehatan. Kalaupun ada kesulitan, semoga Allah berikan kemudahan ya, amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan, Bapak Ibu rahimakumullah, hari ini juga seyogianya memang saya seharusnya berada di Mekah ya, karena saya dijadwalkan, kalau teman-teman lihat Instagram saya sempat posting minta doa kepada netizen tanggal 8 Februari hari Senin kemarin, saya berangkat umroh harusnya Rabu H-4 sebelum tanggal 8. Ba'da subuh saya dapat kabar dari pihak travel, ternyata Arab Saudi menutup 20 negara ya. Jadi Arab Saudi tidak memperkenankan kepada 20 negara untuk memasuki kawasan Saudi, termasuk Mekah Madinah, termasuk yang negara Indonesia. Jadi qadarullah, saya Rabu sudah ada visa, sudah siap segala sesuatunya, koper tos ibaresannya, acuk sarang opio tos araya gitu nya. Qadarullah, saya depending bersama dengan jamaah karena keputusan Saudi yang mendadak dengan kondisi dan mungkin COVID yang makin meningkat ya, sehingga keputusannya insya Allah tepat dan itu adalah yang terbaik, sehingga kami tidak bisa berangkat umroh di tanggal 8 kemarin ya. Dan alhamdulillah hari ini Kamis bisa ketemu Bapak Ibu silaturahmi untuk sharing. Dan alhamdulillah juga saya sejak maghrib di sini banyak sekali ilmu dari Pak Haji ya, sharing. Beliau ini bukan hanya punya pengalaman di bisnis, tapi pengalaman spiritual, ruhiyahnya juga ini patut menjadikan contoh teladan bagi kita semua. Rekan-rekan, sahabat yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, kebahagiaan yang tentu tiada terhingga yang sampai dengan detik ini kita rasakan adalah kebahagiaan kenikmatan. Kenikmatan kita berada dalam Islam, kenikmatan kita berada dalam keimanan,
kenikmatan kita untuk mengenal Allah dan Rasulnya yang makin hari insya Allah mudah-mudahan makin kuat kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Dan di antara kebahagiaan bagi kita semua adalah kebahagiaan memiliki keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Bagi rekan-rekan, teman-teman yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, yang belum menikah, berapa orang yang belum menikah? Masih banyak yang belum menikah? Ah, yang belum menikah, ayo weh, katwehnya Ustaz. Ustaz, bahagia enggak belum menikah? Bahagia. Asli nanya tuh wanita diri kan bahagia. Jadi belum nikah juga bahagia. Apalagi sudah menikah. Nanti kalau sudah menikah bahagia enggak kira-kira? Bahagia lebih. Bahagia lebihnya, lebih bahagia insya Allah. Jadi kebahagiaan yang luar biasa, insya Allah Ustaz juga bahagia dengan kesendiriannya ya, sambil mendekatkan diri kepada Allah, minta kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah, minta pasangan yang terbaik, yang menurut Allah itu adalah yang terbaik. Nah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala sudah menghadirkan pasangan-pasangan yang menurut Allah itu adalah yang terbaik, maka saya sangat yakin kita semua bahagia. Buktinya ketika awal nikah, kalimat yang disampaikan oleh para tamu undangan itu kan kalimat kebahagiaan, keberkahannya, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ketika orang yang hadir, tamu yang hadir ya, termasuk alhamdulillah kemarin juga saya lihat di Facebooknya Profesor Dadan, Ustadz Dadan, anaknya menikah, wah pasti bahagia. Kalau tanya ke AA, AA bahagia enggak? Bahagia sekali. Anak yang masya Allah gak kerasa ya, udah gede kemudian sudah menikah. Tanya lagi ke anaknya, bahagia gak? Bahagia. Karena mendapatkan pasangan yang mungkin sudah diinginkan, sudah diidam-idamkan gitu kan, sudah diincar, ternyata alhamdulillah takdirnya ketemu sama orang yang dicintai. Semua pasti bahagia. Nah, termasuk kita hari ini, meskipun mungkin usia pernikahan kita macam-macam ya, Bapak, berapa usia pernikahan, Bapak? Ayo, karek 5 bulan, jenguk anyar. Ini MC-nya, masya Allah ya, Sundana begitu lembut, begitu halus gitu kan. Babe nggak bisa ngejawab pertanyaan saya, nggak tahu, wallahualam. Apakah mungkin ada rencana-rencana terselubung yang belum terungkapkan, wallahualam, bisa banget. Masih pandemi. Kita punya beragam pengalaman tentunya ya. Ya, ada yang senior, ada yang junior. Tapi prinsipnya kalau kita perhatikan di dalam Islam, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengatur bagaimana agar rumah tangga yang dibina, insya Allah ini bakal juga buat para jomblo ya yang belum menikah, bakal bisa mampu. Harus ya, harus tahu ilmunya. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan kita berpasang-pasangan, dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyatukan kita dalam pasangan tersebut, maka bersyukurlah kita, kemudian kita pun berusaha untuk selalu membingkai syurga dalam rumah tangga, membina syurga dalam rumah tangga. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan, sahabat yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, tentunya berumah tangga ini bukan sesuatu yang mudah juga. Karena kita yakin ya, setiap kita ini pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Bukan hanya suami saja, istri demikian, anak-anak pun akan sama-sama juga dimintai pertanggungjawaban. Maka dari itu kita mesti tahu apa kemudian kewajiban kita, baik itu sebagai suami, kewajiban sebagai istri, juga ada kewajiban juga sebagai anak ya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita keturunan anak-anak yang insya Allah kedepannya menjadi anak-anak yang sesuai dengan harapan kita ya, soleh dan soleha. Nah, sahabat, Bapak Ibu rahimakumullah, ada beberapa kewajiban setelah menikah. Ketika seorang mempunyai seorang suami khususnya, nanti juga ada kewajiban dari seorang istri. Seorang suami mempunyai kewajiban terhadap istrinya, yaitu pertama adalah bimbingan ruhani. Jadi buat adik-adikku yang aku cintai kalian, ini serem bahasanya ya. Adik-adikku yang baru nikah mungkin hati-hati ya, pernikahan itu bukan hanya sekedar merubah status saja, tapi ketika seseorang menjadi seorang suami, maka harus diketahui kewajiban apa yang harus dia lakukan kepada istrinya. Yang pertama adalah bimbingan
ruhani. Seorang suami sebagai leader dalam rumah tangga ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34. Insyaallah Ustaz juga sudah hafal ya ayatnya. Hilafin nami Ustaz nanti sasi itu. Sadaeng, aduh. Masyaallah Ustaz mudi hilafkonnya. Ustaz Daeng. Ketika tadi bacaan Al-Qur'an Ustaz Daeng, masyaallah. Ya, saya lihat beliau tuh tunduk terus, oh mungkin hafal Qur'an. Ternyata pas saya lihat HP-nya lagi buka Al-Qur'an. Ya insyaallah. Sebetulnya beliau hafal Qur'an tapi menjaga keikhlasannya Ustaz Daeng ya. Ada Ustaz Dedeng, Ustaz Dedeng, bukan Ustaz Dedeng ya. Jadi beliau tuh hafal Qur'an tapi malu ada Pak Haji, Bu Haji udah lihat pura-pura lihat HP padahal mah emang lihat HP, lihat Qur'an. Ya, wis riya namanya. Riyama atau toko busana. Jadi dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34 ini dalilnya jelas sekali. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Al-ayah. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Di sini ada kalimat qawwamun atau qawwamin. Qawwamin itu artinya pemimpin, bukan berarti dalam ayat ini bahwa derajat wanita lebih rendah dari laki-laki. Qawwamin di sini mengandung makna partner, sebagai teman atau sebagai sahabat. Jadi maksud dari qawwamun, maksud dari qawwamin itu adalah bagaimana suami juga istri memposisikan kedudukan sebagai partner, sebagai teman, sebagai sahabat. Kalau orang berteman bersahabat biasanya yang sering terjadi apa? Saling berbagi cerita, saling berbagi apa? Mungkin kesusahan, mungkin pengalaman, mungkin apalah ya. Senang, susah bersama, saling curhat, saling berbagi beragam apa kisah-kisah yang dilewati hari demi harinya. Itulah pertemanan, itulah persahabatan. Di dalam rumah, suami sebagai pemimpin rumah tangga, setinggi apapun jabatan istri di luar rumah, jika sudah kembali ke rumah, statusnya tetap sebagai istri yang dipimpin oleh suami. Harus taat, patuh pada perintah suami selama perintah tersebut ada dalam koridor Islam. Itu tugas dari seorang istri. Taat, patuh kepada suami ketika suami memang menyampaikan dan memerintahkan hal-hal yang berkaitan dengan Islam, masih dalam koridor Islam, maka seorang istri harus taat kepada suami. Yang menarik, Bapak Ibu, rekan-rekan yang Allah muliakan, suami yang beriman, suami yang soleh akan melaksanakan kewajibannya. Apa kewajibannya? Kewajibannya yang pertama ini, dan ini juga penting harus diperhatikan, yaitu membimbing ataupun memberikan bimbingan ruhiyah, spiritual kepada istrinya, sehingga keimanan istrinya menjadi kokoh. Senang sekali ya kalau seorang suami kemudian memberikan nilai-nilai spiritual, nilai-nilai ruhiyah kepada istrinya, memberikan bekalan-perbekalan ad-din, agama. Bagaimana tidak senang ya ketika suami mengajak istrinya, mama yuk kita sholat. Oh indah sekali ya rumah tangga tuh ya. Beb tahajud yuk. Ah enggak, jangan sekarang. Kenapa? Kan baru jam 12 malam. Oh tahajudnya mau pas nanti sepertiga malam. Oke atuh, kita bobo lagi aja ya. Aduh indah ya. Alarm nyala 2:30, kemudian dibangunkan lagi. Istri bangun, suami bangun, melaksanakan tahajud, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah atas setiap permohonan-permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh sangat indah rumah tangga ketika suami juga istri sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya istri mendapatkan ketenangan dan kedamaian, dan mampu membuat suasana yang mendamaikan dan menenteramkan suaminya, mawaddah warahmah. Jadi kalau bimbingan ruhiyah ini kemudian berhasil sukses, yang akan diraih oleh suami istri itu adalah kedamaian, kebahagiaan.
bahagia sekali. Di samping itu mendapatkan kebutuhan yang bersifat material dari suaminya. Jadi selain sifat material, selain nafkah materi, seorang istri pun dia wajibun wal harusun wal kedahun wal kudun, diberikan bimbingan ruhiyah. Punten ya, kalau istrinya belum bisa baca Quran, maka wajib bagi suami untuk membimbingnya agar pandai baca Quran. Mama udah bisa baca Quran belum? Belum. Ayah, mama ikro berapa? Mama baru ikro 5, ayah ikro 1. Ternyata ayahnya lebih parah dari mamanya, ya. Suaminya lebih parah dari istrinya. Atau kumah Ustaz, abdi mah tajan tiasa ngaos, pun bojo tajan tiasa ngaos. Jangan kemudian terhenti pada situasi kondisi kita yang belum ngaji, belum bisa ngaji. Teleponlah Ustaz Daeng. Ya. 0811111122233. Telepon Ustaz, bisa enggak privat ngaji ke rumah? Oh, Masya Allah, indah ya. Suami istri diprivati ngaji oleh Ustaz Daeng. Atau masing-masing mama aja dulu. Ya, papa kerja, sibuk, mamanya kemudian dibimbing, suaminya juga dibimbing. Ketika suami memberikan jalan itu adalah juga bagian dari memberikan bimbingan ruhiyah. Salatnya, bacaan salatnya gitu ya. Hari ini hari apa sih? Kamis ya. Kamisnya ya, mungkin diajak untuk oleh suaminya untuk yuk, mah kita saum aja ya. Padahal udah dekat-dekat Ramadan, kita harus banyak berlatih nih saum-saum sunnahnya. Ya agar nanti pas Ramadan kita enggak kaget gitu kan. Apalagi pas Ramadannya saling memberikan semangat ruhiyah. Kita mau iftar jama'i di mana ya untuk berbagi kepada masjid mungkin, pesantren mungkin, atau yatim mungkin dan sebagainya. Nah, yang akan didai dan akan didapatkan ketika istri mendapatkan bimbingan ruhiyah dari suami selain materi adalah ruhiyah, dan itu akan mendapatkan ketenangan juga kedamaian bagi seorang istri. Pernikahan yang didasari keimanan suami dan istri dalam keadaan beriman kepada Allah, ini ada dalam satu prinsip Islam, akan menciptakan suasana yang aman, yang sakinah. Adanya saling percaya dan yakin kepada Allah yang selalu hadir dalam kehidupan rumah tangganya, sehingga tercipta keluarga yang bernaskan, takwa, takut terhadap api neraka, yaitu keluarga yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Apalagi Allah mengingatkan kepada kita ya dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nara, peliharalah dirimu dan keluargamu nara dari api neraka. Nah, jadi poin pertama, kewajiban suami kepada istri itu adalah memberikan bimbingan apa? Ruhiyah, spiritual, agama. Ya. Jadi jangan sampai kejadian udah menikah tuh ya ibadah masing-masing itu ya masing-masing. Istri wallahu alam salat tidaknya, suami pun demikian gitu kan. Istri juga wallahu alam apakah mengenal Allah atau tidak. Nah, ini jangan sampai terjadi. Maka ketika sudah terjadi dan terikat sebuah ikatan yang suci dan agung bernama pernikahan, maka wajib bagi suami untuk memberikan bimbingan ruhiyah. Yang kedua, kewajiban suami kepada istri, nanti juga ada istri kepada suami ya. Yang kedua adalah nafkah lahir. Seorang suami wajib memberikan nafkah lahir berupa sandang pangan dan papan kepada istri yang tentunya disesuaikan dengan kemampuannya. Ini dalilnya dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Cukup panjang. Kita ambil poinnya di kalimat wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf, bil ma'ruf. Seorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Tadi MC-nya misalkan Beh, sanggupnya ngasih resiko itu per hari, ya gak apa-apa per hari aja. Manggil ke istri apa, Beh? Mama, mah, kalau mama manggil ke babe apa? Hah? Oh, bapak. Surat papa, papa asa eating. Papa mah lumpang sini. Mama. Jadi papa tuh bilang, babe tuh bilang mah papa enggak bisa ngasih resiko bulanan. Ada pengantin baru Ustaz ini. Ada pengantin baru?
cucok meong atau bahas ya. Ke papanya apa ke mama? Ke papanya. Manggilnya masih bebek mungkin atau ya Humayro, wahai pipinya yang kemerah-merahan mungkin ya. Atau sayang atau cinta ya. Ketika kita manggil mama aja sebab atau mami mungkin atau mimi pipi. Ayah. Oh ayah. Ayah ya. Kalau ke istrinya manggilnya? Ayah. Kalau istrinya? Kalau ayah ke istrinya apa? Mama. Mama ayah ya. Mama ayah atau ambu abah lahnya. Nah, ini babe manggil ke istrinya mah. Kayaknya aku enggak bisa ngasih resiko bulanan. Kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Ya aku enggak bisa. Aku bisanya harian kira-kira bisa enggak? Kata mamanya ya enggak apa-apa. Semampu dan sekesanggupan dari bapak. Karena kata Al-Qur'an memang demikian. Jangan kemudian membebani suami yang kondisi kadar kemampuannya belum, bukan tidak ya, belum sesuai dengan harapan dari seorang istri. Ternyata babe itu bisa ngasih ke mamanya per hari cuma 1M misalnya. Mah, aku cuma bisa ngasih satu hari ini 1 miliar. Jadi kalau 30 hari ya buat mama 30 miliar ya terserah mama sih mau invest emas, mau invest terserah gitunya, tanah gitunya atau rumah kok mau mama, pokoknya aku bisa ngasih, aku bahasana aku Majalaya seitunya jerote. Pokoknya aing bisa merek ke mana 30 miliar sok ku mamane lah pakai naon. Terserah mana kan nikahnya udah lama ya. Udah lama aing yang mana. Tapi kalau baru-baru mungkin pribados gitunya abdi ke anjeun gitu. Udah lama dia pesan. Oh, udah lama juga ya. Tapi di sini mah udah lama juga kata-katanya masih terjaga. Ya. Masih sayang-sayangan enggak ini yang udah lama nikah? Harus dong ya. Mama, sekarang Kamis mah. Iya, kenapa, Pak? Iya, nanti udah pulang ngaji ya, jangan dulu tidur. Ah, nanti itu dibahas, nafkah batin dibahas. Kalem-kalem, tenang. Ya, ini dalil dari nafkah lahir ini banyak sekali ya. Nah, saya singkat-singkat aja. Al-Baqarah 233, nanti buka juga At-Talaq ayat 6 juga surat At-Talaq ayat 7. Di At-Talaq ayat 7, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Itu At-Talaq ya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Jadi ketika teman-teman kemudian belum mampu sesuai dengan harapan dari istri, ya jangan sampai kemudian melepaskan kewajiban lahir memberikan nafkah kepada istri. Maka musyawarah, wasyawirhu, bermusyawarah, mampunya segini, mampunya per hari mungkin, mampunya mungkin per pekan, mampunya mungkin per bulan, asal jangan per tahun dilasing. Di antara faktor kebahagiaan dalam rumah tangga adalah terpenuhinya kebutuhan material, tempat tinggal, meskipun tak harus punya rumah, mampunya mungkin ngontrak, maka kontrakanlah istri itu ya. Pakaian, kesehatan, dan ilmu pengetahuan. Ternyata ilmu pengetahuan juga penting. Kesehatan juga penting ya. Kemudian pakaian juga penting. Ya ajak sekali-kali mamahnya ke pasar baru. Mama hoyong naon sok marilik. Sok milih we milih. Milih mamah. Waduhnya. Semua itu sebagai media untuk mencapai kehidupan yang progresif dan prestatif. Mampu menjalani kehidupan ini dengan lebih efektif dan efisien dalam mencari solusi setiap permasalahan yang dialami baik sebagai anggota keluarga atau sebagai anggota masyarakat dan sebagai manusia yang bertugas sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Jadi kewajiban suami kepada istri yang pertama tadi apa? Memberikan bimbingan ruhiyah, ruhani. Yang kedua, memberikan nafkah lahir. Dan yang ketiga, memberikan nafkah batin. Nah ini materi yang babe rekam sengaja di handphonenya karena ada bahasan yang bikin sesuatu ya, dan mungkin langsung dipraktekan setelah pulang ngaji. Nafkah batin ya, no sensor, tidak ada sensor, ini langsung dibahas ya. Istri akan mendapatkan kebahagiaan atau kepuasan batin apabila suaminya dapat memenuhi nafkah batin sesuai dengan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Indahnya Islam ya, Bu. Bapak ya. Nisa ukum hartul lakum fa tu hartakum annasyitum.
Ini dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 223 jelas sekali dikatakan, istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, datangilah tanah tempat bercocok tanam itu sesukamu. An-Nasyitum. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sesukamu silakan. Dalam keterangan yang lain disebutkan ini dalam hadis Abu Ya'la meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang di antara kamu berhubungan, nah catat ya, direkam kan? Direkam. Iya ya. Oh, alasan obet mah. Ya, hadis dari Abu Ya'la yang diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang di antara kamu berhubungan intim dengan istrinya, nah, catat. Jika seseorang di antara kamu berhubungan intim dengan istrinya, hendaklah ia bersungguh-sungguh. Eh? Sungguh-sungguh. Ya, harus kuat, ya. Harus kuat, harus sungguh-sungguh. Oke, ayah doa anak, ayah doa. Oh, belum keluar doa anak. Ini dalam keterangan hadis memang demikian disebutkan, hendaklah ia bersungguh-sungguh. Jadi enggak boleh, enggak boleh enggak bersungguh-sungguh. Bila ia istrinya sedang menyelesaikan kebutuhannya, janganlah ia bergesa-gesa, tergesa-gesa untuk mengakhirinya sebelum kebutuhan istrinya diselesaikan pula. Alam be, tong langsung mencabut doa. Ini hadis, masya Allah, tabarakallah. Saya nggak baca Arabnya ya, karena waktu kita terbatas. Disunahkan membaca Bismillah dan A'udzubillahi minasyaitonirrajim ketika hendak berhubungan intim. Ini indah di Islam, di Islaman nukilnya dibahas. Maka bersyukur kita berada dalam naungan Islam A sampai Z. Islam itu agama yang sempurna. Jadi ketika akan berhubungan intim, ya Ustaz Daeng, Ustaz Daeng ngalamun wae, jigana ngalamun, ya pe, insyaallah ya saya di kanan kiri ini ditemani oleh jomblo cengkaraun, turunama nungkas kawinnya. Jadi silka bayangkan ya masalahnya, kamu mau disebutin. Jadi ketika akan berhubungan intim, bagi yang menikah, ini bukan jorok ya, tapi adalah hal yang memang harus diketahui. Disunahkan membaca Bismillah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim ketika hendak berhubungan intim. Bahkan ada satu doa yang khusus disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat hadisnya nih ya. Bukhari, Muslim dan lain-lain meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang di antara kamu hendak mendatangi istrinya. Jika seorang di antaramu hendak mendatangi istrinya, bukan sekedar datang ya, tapi ada datang yang bermaksud tujuan, maka bacalah Bismillah. Nah, doanya sudah pada apa? Allahumma barik lana fima tamarik tuangat. Emangnya pemajikan tidak harun sinanya. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaq tanah. Dengan nama Allah, wahai Tuhan, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang Kau berikan kepada kami. Apa doanya? Coba ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa dipraktikkan langsung? Allahumma. Allahumma. Jannibna syaitan. Jannibna syaitan. Wa jannibis syaitan. Ma razaqtana. Oh langsung apal hari doa ieu mah. Hari doa anu lain mah hese diulang-ulangna. Aya kana 500 kali tak apal-apal. Ini kelanjutannya nih. Jika di waktu itu antara keduanya ditakdirkan terjadi anak, setan tidak akan membahayakan anak itu selama-lamanya. Oh indah sekali. Jadi teteh, AA yang baru nikah, sok emutan. Saling mengingatkan suami juga istrinya agar tidak langsung bermain ya, tetapi diingatkan untuk membaca doa terlebih dahulu agar bayi yang kelak dilahirkan, anak yang kelak dilahirkan
setan tidak akan membahayakan anak itu selama-lamanya. Kan senang kan kita? Kemudian ketika anak lahir itu dia terhindar dari gangguan dan godaan syaitan. Yang keempat, yang pertama dulu. Tadi yang pertama adalah kewajiban suami kepada istri memberikan bimbingan ruhiyah. Kedua, memberi nafkah lahir. Ketiga, memberi nafkah batin. Yang keempat, jangan lupa juga perlakuan yang baik. Istri berhak mendapatkan perlakuan yang baik dari suaminya, dan ini adalah fitrah karena faktor fisik dan psikis perempuan berbeda dengan laki-laki. Keistimewaan perempuan dari fisik dan psikisnya yang halus, makanya perempuan disebut makhluk halus, juri gantunya. Keistimewaan perempuan dari fisik dan psikisnya yang halus sangatlah tepat sebagai ibu untuk mengasuh anak dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Sementara suami cenderung bersifat praktis, pertimbangan akal, dan tepat untuk membimbing atau memimpin istri dan anaknya sesuai dengan kodrat dan kelebihannya sebagai laki-laki. Ini dalilnya dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 228. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Suami yang baik akan mendapatkan derajat terhormat di hadapan istri dan anaknya atau keluarganya. Wa asyiruhunna bil ma'ruf wa bu'ulatuhunna haqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha wa lahunna mithlu allazi 'alayhinna bil ma'ruf wa lir rijali 'alayhinna darajah wallahu 'azizun hakim. Jadi perlakuan yang baik ini sangat dianjurkan oleh syariat ketika seseorang sudah berkeluarga, suami kepada istri. Istri pun demikian ya, berlaku baik kepada suami. Wa asyiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. An-Nisa ayat 19. Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Itu poin yang keempat, memberikan perlakuan yang baik. Salah satu bukti kekuatan iman dan kesempurnaan akhlak seseorang akan terekspresikan dari sikap santun, lembut, dan halus kepada istrinya. Rasulullah SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarakum khiyarakum linisaihim. Ini hadisnya riwayat Tirmidzi. Kata Rasulullah, orang mukmin yang paling baik imannya itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan orang yang paling baik di antara kamu yaitu orang yang sangat baik kepada istrinya. Mama pengen emas ya? Pengen. Terus sok. Ayo mas, berapa kilo? Ya, langsung dipesankan. Ya. Rasulullah bersabda dalam hadis yang lain muttafaq alaih, nasihatilah perempuan dengan baik, karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah atasnya. Jika engkau dengan keras meluruskannya, niscaya engkau akan mematahkannya. Tetapi kalau engkau biarkan, niscaya akan tetap bengkok. Jadi itu poin yang keempat, kewajiban suami kepada istri adalah melakukan ataupun memberi perlakuan yang baik. Yang pertama tadi apa? Memberikan bimbingan ruhiyah. Kedua, memberikan nafkah lahir. Ketiga, memberikan nafkah batin. Keempat, perlakuan yang baik. Nah, di sini ada tambahan. Selain sejumlah keterangan tersebut, ada beberapa poin yang harus dipenuhi seorang suami untuk menggenapkan tugasnya sebagai pemimpin keluarga. Apa saja poinnya? Pertama adalah memberi tempat tinggal sesuai dalam dalil Al-Quran. Ini di surat At-Tolak ayat ke-6, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu 'alayhinna. Al-ayah. Kata Allah dalam ayat tersebut, tempatkanlah mereka
para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Tadi yang saya sebutkan ya, meskipun belum bisa untuk beli rumah ya, tapi masih baru bisa ngontrak gitu kan. Enggak besar sih rumahnya. Satu bulan cuma 2 triliun ngontrak tuh ya. Jadi satu lapangan sepak bola lah sob, buat mamah bebas ya, tidak dikasih atap ya, biar hemat air. Jadi cukup dengan air hujan saja. Yang kedua, tidak menyakiti istri. Nah, ini banyak fenomena ya yang terjadi ya. KDRT. Nah, maka dalam Islam dilarang untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Bagaimana kalau dengan KDRW? Kekerasan dalam rukun warga. Oh iya Pak RT ya. Aduh ya Pak RT. Enggak deh. Hari sini tidak menyakiti istri. Ini hadisnya riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Nasa'i. Seorang suami yang baik tidak akan menyakiti istrinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Engkau beri makan dia apabila engkau makan, dan engkau beri pakaian kepadanya bila engkau berpakaian, dan janganlah engkau pukul mukanya, dan jangan engkau jelekkan dia, dan jangan engkau jauhi melainkan di dalam rumah." Ayah, masya Allah, tabarakar rahman ya. Contoh teladan terbaik, manusia terbaik, Nabi kita Rasulullah SAW begitu sangat baik memperlakukan istri-istrinya. Bahkan sepeninggal Rasulullah, para istri Rasulullah itu sangat sulit sekali untuk melupakan kebaikan-kebaikan Rasulullah, dan tak akan pernah terlupakan. Betapa indahnya sikap Rasulullah, akhlak Rasulullah ya. Tak jarang kemudian beliau juga membantu, menolong tugas-tugas yang mungkin itu adalah tugas-tugas ibu rumah tangga ya. Tapi Rasulullah SAW kemudian tak malu dan tak sungkan untuk memberikan bantuan kepada istri-istrinya dalam memberikan pertolongan. Berikutnya, suami terbaik adalah yang paling baik kepada istrinya. Rasulullah SAW bersabda, seperti yang tadi disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Dan terlalu banyak tentu kisah-kisah, banyak sekali kisah-kisah yang menginspirasi seorang istri, juga seorang suami seperti kita-kita laki-laki ya. Bagaimana contoh teladan Rasulullah SAW sampai dengan akhir kehidupannya itu memberikan kesan yang sangat berharga di mata istri-istrinya. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha pun mengungkapkan ya bagaimana kondisi beliau ketika mendengar dan ketika mengingat mengingat Rasulullah SAW. Tak jarang beliau kemudian, Aisyah radhiyallahu anha, kemudian meneteskan air mata, menangis karena mengingat banyak sekali kebaikan-kebaikan yang Rasulullah SAW kepada beliau. Dan itu dirasakan bukan hanya oleh Aisyah saja, tapi istri-istri yang lain pun sangat merasakan bagaimana keindahan hidup berumah tangga bersama Rasulullah SAW. Hadirin, rekan-rekan, sahabat-sahabat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, memang tak mudah untuk menjadi suami yang ideal, suami yang soleh ya, suami yang memberikan teladan. Tetapi insya Allah ketika kita melibatkan Allah dalam setiap urusan kita, termasuk melibatkan Allah dalam urusan berumah tangga, maka insya Allah Allah akan berikan kemudahan, Allah akan berikan kelancaran, Allah akan berikan keberhasilan dan kebahagiaan dalam setiap rumah tangga yang dilakukan ataupun rumah tangga yang dijalani oleh dua insan yang Allah satukan dalam ikatan yang suci dan agung. Itu kewajiban suami kepada istri. Ah, Ustaz tuh adil atau mah? Suami aja, ada istrinya gimana? Kewajiban istri kepada suami. Jam berapa Ustaz ya? Masih ada waktu? Sampai jam 12 ya? 12 siang maksudnya besok ya? Ya, MC-nya masih ada waktu? Wajahnya rada beda gitu ya. Soalnya pang jauh na, masalahnya ji. Kedua jalan kan ditarutup ya. PSBB bingung gitu, pulang ke mana? Ke Masjid Pajagalan wae gitu. Ini belum bahasan kewajiban istri terhadap suami ya, tapi ini sepertinya agak panjang, waktunya tak cukup. Tadi
MC menyampaikan ada sesi tanya jawab. Ya kita buka tanya jawab aja, dialog aja, forum aja ya, agar tak membosankan, tak jenuh. Kewajiban istri terhadap suami, insya Allah nanti di episode berikutnya supaya saya diundang lagi, itu maksudnya nggak aja sih di part 2 gitu, itu diberesin Ayuna supaya ada keterikatan kode ya. Nah, insya Allah nanti kita bahas mengenai kewajiban istri terhadap suami. Pada hakikatnya sebelum buka forum tanya jawab, Bapak Ibu rahimakumullah, kita pun diperintahkan juga bagaimana kita sebagai orang-orang mukmin untuk senantiasa menjaga istri kita, ya. Juga istri pun demikian, menjaga suami kita, dan agar hubungan itu bisa terjalin dengan baik, di antaranya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kepada kita kaum muslimin, baik itu yang sudah menikah belum menikah, untuk ghadul basar, ya, menundukkan pandangan kita, menjaga mata kita, menjaga pandangan kita, menjaga penglihatan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kenapa menikah gitu ya? Karena nikah ini kata Rasulullah jelas banget, ya, syara syabab manistato amin kumul ba'ah zawaj. Wahai para pemuda, barang siapa yang sudah diberikan kemampuan oleh Allah untuk menikah, faliyata zawaj, jangan ditunda-tunda, maka segeralah menikah. Kenapa menikah? Apa sih hikmah menikah? Apa manfaat menikah? Fa'innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Karena menikah itu mampu menjaga pandangan dan menjaga kehormatan kita, menjaga kemaluan kita. Wa man lam yastati' alaihi bisawm, dan barang siapa yang belum mampu menikah, barang siapa yang belum mampu menikah, fa alaihi bisawm, maka hendaklah saum. Fa innahu lahu wijaun, karena saum itu menjadi tameng. Hari ini Ustaz Daeng saum tidak? Saum? Oh alhamdulillah. Ya, berarti memang udah enggak kuat nikah tapi belum mampu nikah, maka saum. Jang saum jang. Ya. Pak, saum enggak? Hah? Saum. Enggak. Ah, siapa ya? Hari belum, Pak, masyaallah, Pak, ya. Mudah-mudahan semua di antara kita juga diberikan kemampuan, diberikan kemudahan, ya. Yang belum menikah semoga ada pasangan-pasangan terbaiknya. Dan tetap ini godaan juga yang belum nikah nih, ya, jaga pandangan. Apalagi zaman sekarang tantangannya luar biasa, rintangannya luar biasa dengan adanya gadget, ya, dengan adanya handphone, dengan adanya smartphone, handphone yang cerdas, makin cerdas juga para penggunanya untuk mencari celah-celah yang tidak buruk, dan makin cerdas juga orang-orang ataupun para pengguna handphone itu untuk mencari hal-hal yang baik. Ya, insyaallah di media sosial juga banyak yang baik-baiknya. Saya selalu menyampaikan kan, ya, banyak kemudian sekarang ustadz-ustadz bermunculan bikin akun-akun YouTube, ya, termasuk Ustadz Latif waktu pengajian di sini, saya datang ke sini, beliau nanya sharing gitu kan mengenai YouTube dan sebagainya. Saya sangat support sekali, bikin kalau perlu ada timnya, ya, kalau perlu jangan setengah-setengah, audionya yang maksimal, kameranya yang maksimal gitu kan, kemudian segala macam, agar memang tampilan dan kemasannya pun ya enak ditonton gitu kan, enak dilihat, sehingga jamaah ataupun siapapun yang baru mengenal Islam itu bisa tercerahkan ataupun kemudian tersentuh dengan pesan-pesan dakwah yang harus kemudian itu pun dijadikan media untuk kita menyampaikan pesan-pesan baik. Itu saja sebelum ditutup. Kembali ke MC Kondang. Baik, terima kasih Ustaz atas kejelasannya. Mudah-mudahan jadi ilmu untuk